14 teknologi canggih masa depan. Sebagian sudah ada sekarang. Perkembangan teknologi terus berkembang pesat, inovasinya juga disesuaikan dengan kebutuhan manusia untuk mempermudah kehidupan. Saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari bergantung pada teknologi. Pertama, Nothing Phone. Di tahun 2022, sebuah perusahaan teknologi asal London membuat inovasi baru dalam smartphone yang bernama Nothing Phone pertama. Berbeda dari smartphone misalnya, Nothing Phone memiliki body yang transparan yang memperlihatkan bagian dalam mesin serta menggunakan frame dari aluminium daur ulang. Kedua, smartphone dengan layar fleksibel. Teknologi masa depan handphone fleksibel diinisiasi oleh Samsung. Samsung mengembangkan layar Super Active Matrix Organic Light Emitting Dioda AMOLED atau Super AMOLED yang bisa dibengkokkan dan dilipat. Ketiga, handphone hologram. Hologram adalah teknologi yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti pendidikan, hiburan, atau bisnis. Dengan hologram, kamu dapat melihat visual suatu objek secara 3D dan imersif tanpa harus berada di dekat objek tersebut. Keempat, sneakers pintar. Sepatu pintar ini dapat mendeteksi gerakan penggunanya dari berjalan, lari, hingga mendaki. Nantinya sepatu pintar ini akan mengirimkan informasi seperti jarak yang ditempuh, kecepatan, dan jumlah kalori terbakar ke smartphone yang kamu pereng. Kelima, autonomous car. Autonomous car atau biasa juga dikenal dengan istilah self-driving car adalah kendaraan mobil yang mampu membawa penumpangnya tanpa harus dikemudikan oleh supir. Sistem kerjanya adalah dengan kamera sensor khusus yang mendeteksi gerakan dan lingkungan sekitar kendaraan. Keenam, hoverboard atau skateboard terbang. Kalau ini sih bukan masa depan lagi, memang sudah ada dan mulai dijual di pasaran. Self-balancing scooter atau dikenal dengan hoverboard ini akan menjadi tren kendaraan sekarang. Hoverboard bekerja dengan cara menyeimbangkan otomatis kondisi badanmu dan navigasi. Ketujuh, mesin pelipat pakaian. Malas melipat baju di rumah, atau lelah karena tumpukan cucian yang menunggu dilipat, kamu tak perlu risau lagi karena teknologi mesin pelipat Pakistan otomatis sudah ada. Kedelapan, kereta Hyperloop. Hyperloop mulai diperkenalkan oleh founder dari The Boring Company yang juga merupakan CEO Tesla dan SpaceX, Elon Musk. Kesembilan, mobil terbang. Mobil ini seperti kendaraan di film-film SCIV. Sebentar lagi, kamu akan melihat perkembangan teknologi masa depan mobil melayang di angkasa. Kesepuluh, wisata luar angkasa. Perkembangan teknologi masa depan di dunia antariksa juga amat pesat. Sebentar lagi, kamu akan bisa menikmati berwisata dan melihat-lihat bulan dan bumi dari atas ruang hampa udara di luar angkasa. Kesebelas, senjata laser. Perkembangan teknologi masa depan di sektor militer meyakini senjata laser akan menjadi senjata generasi selanjutnya. Prototipe senjata laser yang telah diuji coba mampu menghancurkan kapal kecil, menembak jatuh rudal dan pesawat nirawa. Kedua belas, robot tentara. Robot tentara juga diprediksi akan menjadi objek perkembangan teknologi masa depan tercanggih di dunia militer. Akurasi dan perhitungan komputer serta pengurangan korban nyawa manusia menjadi alasan kuat bagi negara-negara seperti China dan Amerika Serikat mengembangkan teknologi ini. Ketiga belas, survei cuaca dan pemilihan partai dengan artificial intelligence. Proyek terbaru James Bradle ingin menunjukkan bahwa kondisi cuaca mempengaruhi jumlah voting pada pemilu. Ia kemudian membangun model machine learning untuk memprediksi hasil pemilu berdasarkan kondisi cuaca tersebut. Keempat belas,
Mungkinkah teleportasi terwujud? Teleportasi sejauh ini baru saja bisa kamu temukan di atas kertas dan jurnal penelitian ilmiah dalam bentuk persamaan matematis. Namun, jika konsep matematisnya ada, bisa jadi teleportasi dapat menjadi perkembangan teknologi masa depan.